Taciao, Wajiawangantu. Nama saya Leonardo Fieri. Saya dari Chengshu University, dari jurusan bisnis administrasi. Di bisnis administrasi mengajarkan banyak pelajaran seperti akunting, bisnis, manajemen, dan bahasa Mandarinnya sendiri. Di Chengshu University sendiri juga memberikan fasilitas seperti gym, lapangan tenis, lapangan basket, dan masih banyak yang lainnya. Chengshu University sendiri memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk bisa part-time. Tujuannya adalah agar setiap mahasiswa bisa belajar banyak dari part-time, dari budayanya atau kesehariannya dan bahasa Mandarin. Dan tunggu apa lagi? Kami menunggu kalian di sini di Chengshu University. Jadi, sampai jumpa. Hello, my name is Fatih. My name is Ayila. We are from Chengshu University. I am Laila Desukma. Nama saya Ferdinand Adil Aziz. Kita berdua dari Chengshu University jurusan Teknik Industri dan Manajemen. Kita di sini akan menceritakan pengalaman kita selama kita belajar di Chengshu University. Di Chengshu University banyak sekali mahasiswa asing, tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara-negara lainnya seperti Vietnam, Meksiko, Thailand, dan juga Mongolia. Selain itu, Chengshu University menurut saya adalah kampus yang besar dan juga luas. Chengshu University memiliki banyak sekali fasilitas untuk menunjang proses pembelajaran. Selain itu, dalam proses pembelajaran kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi di samping itu, selain menggunakan bahasa Inggris, tentu saja kita juga belajar berbahasa Mandarin. Karena akan lebih baik bagi kita menguasai bahasa Mandarin dalam berkomunikasi di sini. Dan ternyata di sini juga banyak sekali mahasiswa Indonesia yang sudah lama belajar di sini. Dan kita juga bisa belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu datang ke Taiwan. Sehingga jika kita tidak mengetahui suatu hal yang kita ingin tahu, kita bisa bertanya kepada mereka. Selain itu, kita juga bisa bertanya atau berkonsultasi kepada asisten ataupun kepada guru-guru yang ada di sini. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika kalian memiliki masalah apapun ataupun kalian ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa berkonsultasi dengan asisten yang ada di sini ataupun dengan guru-guru yang ada di sini. Yeah.